Skenario satu arah pada arus mudik 2019. Kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah akan dibuat satu arah, mulai dari kilometer 25 atau setelah exit tol Cibitung, dan pada kilometer 29 gerbang tol Cikarang Utama hingga kilometer 262 Brebes Barat. Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Tol Cipali, serta fasilitas yang ada di sepanjang jalan tersebut termasuk rest area. Kendaraan dari arah Cipularang yang akan menuju Jakarta dialihkan menuju Pantura melalui Cikampek. Sedangkan kendaraan yang akan menuju Jakarta dari arah Semarang dikeluarkan melalui exit tol Brebes Barat, melalui Pantura menuju Cirebon hingga Karawang, dan masuk kembali ke tol melalui gate tol Cikarang Barat, hingga selanjutnya menuju arah Jakarta. Kendaraan dari arah Purwokerto menuju Jakarta diarahkan menuju Pantura, untuk selanjutnya menuju arah Cirebon dan Jakarta. Skenario satu arah pada arus balik 2019. Kendaraan yang datang dari arah Semarang akan menggunakan dua jalur A dan B pada kilometer 189 atau gate Palimanan menuju ke arah Jakarta, dan akan diberlakukan normal pada kilometer 25 Cibitung atau kilometer 29 Cikarang Utama menuju ke arah Cawang. Sedangkan kendaraan yang akan menuju Semarang diarahkan melalui Pantura Subang, Cirebon, dan masuk tol Kanci, hingga selanjutnya menuju Semarang. Kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Bandung dan Semarang akan dikeluarkan ke jalur Pantura.